Ingatlah akan amaran Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma 'anittum qad balagtil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurihim akbar qad bayyana lakum al-ayat in kuntum ta'qilun ha antum tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idha laqitum qalu amanna wa idha khalu aqdu 'alaykum al-anamil min al-ghayr qul mutu bi ghayrikum qul mutu bi ghayrikum inna Allah 'alimun bi dhati as-sudur. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mengambil orang-orang yang bukan daripada kalangan kamu menjadi orang dalam yang kamu percayai. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan berhenti berusaha untuk mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan segala kesusahan yang menimpa kamu. Telah pun nyata dan jelas kebencian yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Dan ketahuilah apa yang tersembunyi dalam hati mereka jauh lebih buruk dan dahsyat lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu mengambil pengajaran dan memahaminya. Ingatlah dengan amaranku ini dan sadarlah betapa kamu sahajalah yang suka dan percayakan mereka sedangkan mereka tidak suka dan percaya kepada kamu. Kamu beriman kepada Al-Quranul Karim seluruhnya sedang mereka hanya beriman sebahagian daripadanya atau kufur dengan sekaliannya. Dan apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berpura-pura mengatakan kami beriman, namun ketika mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit hujung-hujung jari mereka kerana marahkan kamu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matilah kamu dengan kemarahan kamu. Matilah kamu dengan kemarahan kamu. Sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui segala isi hati yang ada dalam dada seluruh